Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara memasang saklar tiga kaki ke sebuah rangkaian elektronika. Nah, di sini terdapat saklar tiga kaki bentuknya kotak. Nah, untuk cara pasangnya itu sangat mudah. Kita hanya perlu mencari kaki yang berwarna kekuningan, itu akan kita jadikan double layernya, kabel input outputnya. Nah, simak ya teman-teman videonya. Di sini saya sudah menyiapkan kabel jumper untuk proses pengetesan ya teman-teman. Nah, simak videonya, akan saya mulai solder. Jadi di sini kaki yang berwarna kekuningan itu sebelah sini paling depan. Ini adalah kaki nomor satu. Untuk kaki yang kekuningan saya akan solder terlebih dahulu. Di solder. Oke. Nah, ini saya akan membuat inputnya dulu teman-teman. Ini adalah input. Jadi input itu ujung dan ujung ya teman-teman. Kaki yang berwarna kuning itu adalah kaki nomor satu. Jadi out untuk input itu seperti ini. Ini input, ini yang warna kuning. Nah, ini input. Untuk outputnya itu ditempelkan di warna kuning juga. Output kaki yang satu, yang sebelah. Nah, untuk kaki output yang selanjutnya ditempelkan di kaki yang tengah teman-teman. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat di video. Nah, ini pemasangannya sudah selesai. Input outputnya seperti ini. Warna biru itu adalah input dan warna hitam adalah output. Untuk pembuktian akan saya gunakan arus listrik. Di sini saya capitkan dulu. Dicapit. Oke. Setelah dicapit langsung dicolokkan ya di stop kontak. Nah, ini menyala teman-teman karena kondisinya on. Tapi ketika saya pencet off, tuh, ini mati. Kalau saya pencet on, ini nyala. Saya off-kan lagi, ini mati. Jadi cara memasang saklar tiga kaki seperti itu teman-teman. Ini adalah outputnya. Jika ada pertanyaan di video kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Yang baru gabung di channel ini, dimohon klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.